Awas woi, tangkap woi. Tangkap woi. Nah, ini kita lihat sahabat rek, prosesnya sangat seru ya. Jadi waktunya numbang tapi anginnya agak besar seperti ini. Serbu. Serbu. Mantap. Harian. Montor, montor. Was. Ngeri, ngeri, ngeri. Kemarin untuk data, hei. Nah, di depan ini sahabat rakyat adalah proses ini ya, panen kayu sengon. Kalau bahasa ilmiahnya mungkin disebut dengan kayu albasia atau sengon laut. Nah, karena saking banyaknya peternak kambing di desa kami, dan mereka itu kebanyakan tidak punya bank pakan ya sahabat, tidak punya lahan untuk pakan, ya jadinya ngarit seperti ini. Dan tadi pagi itu masih banyak lagi ketimbang yang ini hanya tersisa beberapa orang saja yang masih ngambil pakan. Dan seperti itu sahabat rak prosesnya, jadi keroyokan ya, karena kalau nggak keroyokan ya nggak dapat banyak, nggak kebagian banyak. Nah, ini banyak sekali. Jadi begitu pohon tumbang langsung mereka berebut. Cukup ini juga mengkhawatirkan ya, karena takutnya itu tertimpa pohon. Nah, ini sedang dilakukan proses pemotongan kayu albasianya, nanti di muat truk sebelah sana. Nah, kali ini saya ditemani oleh adik langit. Adik ternyata malu-malu. Langit. Nah, ini sudah mulai dapat beberapa. Ini dikumpulkan di sini agar tidak tertimpa pohon yang mau ditumbang lagi. Sambil kita lihat nanti untuk proses penumbangan berikutnya. Ya. Dan di sini itu kambing-kambing di sini rata-rata pakan hariannya itu daun singkong dan juga daun sengon ya. Nah, ini lokasinya tidak jauh dari rumah. Rumah saya ada di depan truk itu sahabat ternak, ada di pinggir jalan ya. Nah, kita tunggu sambil numbang pohon yang lainnya. Masih belum mau jatuh kayunya sahabat rek, masih temangsang. Awas woi, tangkap woi. Tangkap woi.
Nah, ini kita lihat sahabat rek, prosesnya sangat seru ya. Jadi ini berebut siapa yang cepat dia dapat. Nah, masih ada satu lagi yang ditumbang. Nah, ini cukup miris ya. Kita lihat ini di bawahnya ada banyak orang. Nah, push, brok, hajar. Nah, tidak ada 1 menit sudah habis. Ini seru sekali, apalagi kalau pas panen singkong ya sahabat rek. Pas panen singkong itu sama seperti ini, orang ngarit itu berebut untuk mengambil daunnya. Brok. Tapi ra gedul ya kemang wes. Tangkap wi. Tangkap. Mama. Disertai angin ya, jadi agak was-was juga kalau waktunya numbang tapi anginnya agak besar seperti ini. Serbu, serbu. Banyak besar juga lagi. Nah, nampaknya belum selesai dan sudah pada kabur takut karena pohon yang ini tinggi. Mantap. Tinggal satu lagi. Jadi sekali numbang itu banyak ya, bisa sampai 10 pohon baru dipotongi pendek-pendek sesuai dengan permintaan pabrik. Nah, ini kita lihat di bawah masih banyak sekali orang yang ngambil pakan. Di seberang sudah dipotong. Nah, itu ambruk. Luar biasa sekali.
semangatnya demi memberi makan kambingnya. Jadi tuh hampir semua rumah di desa kami itu punya kambing. Buat investasi atau tabungan masyarakat di sini, karena memang mata pencaharian mereka itu rata-rata bertani, berkebun, dan juga buruh harian. Montor. Tinggal satu yang ditumbang sebelum nanti dilakukan proses pemotongan pendek-pendek ke satu lajur, ya, ditumbang sekalian. Ini lumayan tinggi dan lurus sekali kayunya. Oh, ini larinya ke arah sini, sahabat-sahabat. Was! Ngeri. Kene blok ade tane kono-kone pedhe. Kene iki pancen kerajaane wedhus ya. Ya, sudah habis ya, tidak sampai 1 menit.